Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MT Tarbiyah Tulatul Channel. Bersama saya Ahmad Fadli Subjek. Dalam kesempatan kali ini saya akan praktekkan tutorial bagaimana caranya mengurah suara menggunakan daun sirih. Nah, di sini sudah ada cairan yang terbuat dari daun sirih. Ini sekitar setengah liter airnya. Setengah liter itu cara buatnya dengan 5 lembar daun sirih merah, bukan daun sirih hijau, daun sirih merah. Dan alatnya juga di sini sudah ada naon kira-kira penyedot air, suntikan. Nah, jadi nanti per orang digurahnya itu melalui hidung, satu lubang hidung itu 2 mil. Jadi dua lubang hidung itu 4 mil. Jadi per orang itu cukup dengan 4 mil saja. Untuk lebih lengkapnya simak saja video ini sampai selesai, tapi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga aktifkan loncengnya, dan juga jangan lupa share video ini sebanyak. Allahumma hamda bil Qur'an. Nah, sekarang lihat di sini bagaimana cara ngisi anak-anaknya. Nah, sunawenya. Tadi ya tah deketkeun mang midona. Jadi satu suntikan ini cukup dengan 2 mili ya. Jadi nanti caranya begini, pas dimasukin airnya ke lubang ini, jangan dulu membalikan badan menjadi tengkurap ya, tapi ditelan dulu dan tahan 10 detik baru dibalikan. Keresek namanya mang ya, tak keresekan jadi dia. Keresek namang. Ya, alhamdulillah masih sama jenis. Relaxnya tenggumpur. Bismillahirrahmanirrahim. Tahanlah telag saat-saatik, tahan terus telag 1, 2, 3 telag sok biarkan. Oh, balikin tadi nangkuban tadi tadi kena. Namun ayang ya tong di dehem kentong tong di sing-sing kentong tarik ting tuh tinggal ke dia ya sana sok posisi nakuban nakuban sing enak ke nakuban tak gitu nah, tong kena nabi jilang rada lila prosesnya paling 10 menit kerek ada ngelontor keluar posisi namun hayang utah lebih alus diutahkan lah keluar kokotarna fungsina tina sirih teh ngaluarkeun lendir anu aya dina paru-paru tiasa ngubaran kana penyakit asma bengek tah pilek anu teu eureun-eureun batuk nah kitu sok emang keluarkeun terus kalau geula tahannya 10 detik bismillahirrahmanirrahim terang terus telang tahanlah ok mentas selag ok kabijakeun ok kabijakeun tong tarik teh indah yang kenana lalauan anu ya tamang deket tinggal itu langsung keluar tuh oh. Bocan ini so. tuh oh ican utah tuh sok utah ya, lebih tuh utah lebih halus utahnya tuh ada darahnya sok sangan ini ya. Sok kupong di dia. Tengah nya. Bismillah. Stop. Rilek. Oke, tergelat tahan kerek gedekan anjeun. Bismillahirrahmanirrahim. Telag, 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 terus telag, 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 telag. Tahan. Tahan, tahan, tahan sok gedekan. Lalaunan bijilkeun. Kayak itu kan. Udahkeun kayak itu. Lihat guys. Calangapkeun sok meneng utah-utahkeun. Oh iya mah tara ngarokok da mun ngarokok mah. Cuma bebas asap rokok iya mah budak pom bensin.
Bang Be. Oh, lihat Ican. Yang ke telan lelatan lah ngecek akang baikkan oleh bismillah. Tahan, telan, tahan. Ijulkeun. Sok cangap tong ngobrol sih teh. Ya kana. Sok ijulkeun cangap. Ege ngocor da. Guys. Cangap keneh utah sok utah keneh tuh si Ican mah ngobrol. Kita ngerokok mah, ntar ngerokok mah muang. Nah, jadi kegunaan daun sirih itu menurut ilmu hikmah juga mengandung aura yang positif, jadi bagus. So, dan ini yang belum digurah dan masalik. Dan ini Ican. Sok mang saya direk. Bok. Sok dia, Bok. Mang Padlik, ayo. Mang Padlik sok. Atau lah gue jika nalar cai kemah. Tengah kadinya. Telaga kan cek akan baikkan kadinya oleh Bang James. Tahannya. Telag. Tahan. Ok, baikkan. Lihat, tuh otong galangan. Yang sudah 1, 2, 3, 4, 5. Rian belah dia. Jadi saya tempat nak. Tonggalangan jalan tak boleh dia. Kayak karena susukan ke dia namanya tegil. Bismillahirrahmanirrahim. Telan. Tahan. Kering. Oh. Lihat tuh. Aku yang dijelaskan sok. Oh. Nah, ini satu lagi. Minum air dulu katanya biar sehat. Jadi sok. Jadi tuh pi. Tahannya sok telag salit telag tahan sok kejilkan sok utakeun. Nah, ini wajah-wajah tidak konek ya. Sok keluarkan. Farhan keluarkan. Keluar salih. Keluar sok. Prosesnya paling sekedap ke 1 jam 2 jam nyawa ya nada salit meneng utah sok utahkan keluarkan. Keluarnya golontornya tuh golontor. Keluar tuh, nih ya Rian keluar. Salit sok, wih pencetan kita keluar salit. Ketos 15 menit mah ngegolontor. Tuh keluar, alus keluar nge. Nah bisa dilihat ini keluar, mulai keluar kotoran bening, lendir bening. Nah,
Ini Mas Abo lo bati ngabako tuh jadi kieu. Nah, pemirsa, rupanya dalam kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi. Dan ramuan ini sangat mudah dibuat untuk di rumah sendiri dan juga pastinya aman untuk diingatkan. Sekian dari saya, Ahmad Ferry Subagja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.